Bola sepak Liga Super, 6 perlawanan berlangsung malam tadi menyaksikan pendahulu Liga. Johor Darul Takzim JDT terus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas dengan 42 mata selepas membenam T-Team 6-1 di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Turun selaku pasukan pelawat, Harimau Selatan ini dilihat lebih banyak menggasak dan akhirnya berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-22 menerusi Muhammad Gadar. Pemain kelahiran Lubnan itu terus meledakkan gol kedua buat JDT pada minit ke-40 apabila berjaya menyambar hantaran Safiq Rahim dari luar kotak penalti. Tuan rumah yang kehilangan tonggak pertahanan Yusuf Maiga yang digantung satu perlawanan kerana mengumpul 3 kad kuning terus dirasai apabila rembatan Eskunalan pula menerjah gawang 3 minit kemudian. Berbekal 3-0 memasuki babak kedua, JDT terus garang dan minit ke-58, rembatan kencang Gabriel Miguel Guerra pula gagal diselamatkan Muhammad Hafiz Romli untuk gol keempat JDT. Minit ke-76, Harimau Selatan menambah gol kelima hasil tandukan pemain pertahanan Muhammad Fadli Sas. Dan 4 minit kemudian, seorang lagi pemain import JDT Gonzalo Miguel Cabrera menjadikan kedudukan 6-0. Tuan rumah pula memperoleh gol sagu hati pada minit ke-83 apabila Joseph Yannick menyempurnakan sepakan penalti selepas dia dikasari Marcos Antonio. Yusuf Penamat, JDT 6, T-Team 1. Di Stadium Darul Makmur, Kuantan pula, ketiadaan pengendali Dolah Saleh yang digantung 18 bulan oleh FAM tidak melunturkan semangat pemain Tok Gajah apabila mereka menundukkan Melaka United 2-0. Yamir Romero terdahulu meledak gol pembukaan pada minit ke-5 setelah percubaan Asyari Samsudin gagal ditepis kemas oleh penjaga gol Melaka United, Muhammad Firdaus Muhammad. Tersentak dengan itu, Melaka United cuba mengasak menerusi pemain import Marco Simic dan Muhammad Fauzi Roslan namun gagal menemui penyudah. Babak kedua, Pahang menjarakkan lagi jurang apabila Memadu Sumareh tenang menjaringkan gol pada minit ke-52 hasil lorongan cantik Matthew Alves. T-Team cuba mencari gol sagu hati namun kecemerlangan penjaga gol Wan Muhammad Azri Wan Teh sering menggagalkan percubaan pelawat. Kemenangan 2-0 dan meraih 3 mata menyaksikan Pahang kekal di tangga ketiga Liga dengan 30 mata, hanya berbeza 1 mata di belakang Kedah. Pertemuan Selangor dengan Kelantan pula menyaksikan sentuhan pemain veteran The Red Giants Amri Yahya masih berbisa apabila gol tunggalnya menewaskan Kelantan. Gol tunggal perlawanan itu terhasil pada minit ke-19 apabila Amri menanduk masuk bola hantaran silang S. Venut. Kelantan cuba memburu gol penyamaan dan peluang terbaik muncul menerusi Abu Bakr pada minit ke-26 namun rembatannya diselamatkan penjaga gol Khairul Azhan Khalid. The Red Warriors terus cuba membolosi gawang lawan namun semua percubaannya gagal melepasi pertahanan kukuh tuan rumah. Kedudukan Selangor 2, Kelantan 0 itu kekal hingga ke whistle penamat.